Jembatan Tamparuli. Ini jambatan sudah lama. Jambatan ini merupakan jambatan pada zaman British. Kereta yang ini. Selalunya kalau ada banjir, jambatan ini akan tetap kukuh lah. Dia tidak pernah rusak. Dan dia mempunyai kisah dia sendiri, guys. Inilah dia sungai. Tidak pasti kalau dia ada buaya di dalam atau tidaklah. Bagus jembatannya, dia dilengkapi dengan lampu solar. Oke, untuk pengetahuan Anda semua guys, untuk menggunakan kereta menggunakan jembatan ini, mereka kena bergilir-gilir. Sebab jembatan ini dia hanya satu arah saja. Jadi kita kena kereta kena bergilir-gilir untuk menggunakan jembatan ini. Tetapi pada musim hujan guys ataupun musim banjir, kereta tidak akan jalan ini akan ditutup. Oke. Mereka akan menggunakan jalan lain. Itulah dia. Saya punya sekolah dahulu guys, semasa sekolah menengah, hanya di sebelah sana saja, sekolah menengah Advent Tamparuli. So, di ujung jembatan ini akan ada satu persembahan paluan, music-music di negeri Sabah. Thank you.
Jadi sekarang free edisi time untuk kamu semua. Kalau kamu ingin ambil gambar atau mencoba alat musik tradisi Sidi Bone sebelum kita meneruskan perjalanan kita naik ke jembatan Pantai Rumput. Right? Thank you semua, selamat berjumpa. Jembatannya agak kuat buku yang menjaga guys. Oke, kita turun.